untuk berkali kali persoalan untuk bersama kesebelasan dari tanggul ini. Bahwasannya sementara bola masih dikasih kesebelasan dari tanggul, saya merupakan terbesar di sana. Namun dari belakang masih ada kesebelasan dari tanggul dari tembok rejo ini. Namun sangat berbahaya kita ketahuan bola bersama gawang dari tembok rejo. Sehingga ditimbang bola menawan ke busi bola, umpan-umpan pecekol kembali kawasan dari tembok rejo. Sehingga bola kesebelasan tembok rejo. Sehingga umpan terus dari sebelah kanan masuknya. Sehingga mendapat garis penalti. Sehingga bola. Namun dibiarkan saja dengan pemain Boston Muda. Sehingga sementara bola masih suruh ke Boston. Sehingga bola masih bukan sementara. Lagi-lagi bola kesebelasan dari tanggul. Sehingga bola umpan terus dari sebelah kanan masuknya. Tetapi masih bola dikuasai dari kesebelasan Boston tembok rejo. Sehingga hampir-hampir seberbahaya. Sehingga bola masih sementara dikuasai dari kebesaran tanggul. Umpan ke resuk sebelah kanan, namun masih sementara menalaman ke sebelah. Sehingga masih dari kemuliaan api mentali ke permainan dari tembok rejo. Sehingga bola sudah berhasil bersama kesulisan dari Boston muda tembok rejo. Cukup saja bersama pemain tanggul. Di sana kapten kesalahan tanggul, namun bukti bagus dari tahun depan, namun tidak bisa disempurnakan sehingga melompatkan pelanggaran dari kesebelasan tanggul. Sehingga bola sementara ke 14, umpan terbas masuk sebelah kanan, namun masih bola dikuasai bersama dari tanggul. Dan lagi-lagi tanggul masuk bola, lagi-lagi bola masih bersama dari tembok rejo. Irfan, sehingga bola masih dikasih sebelah kanan, mendekati penalti di sana. Sehingga disingkur saja keluar bola saja bola, sehingga melakukan tendangan pojok di sebelah kiri pedang dari tanggul. Baik, saya lihat Bapak Kibana kurang lebih berjalan 15 menit saja, skor masih 0-0. Baik, saya lihat ke sebelah itu dari kesebelasan melakukan tendangan pojok. Terus tembok-tembok itu pendek-pendek yang bola, tetapi tidak disempurnakan bersama main posting